Assalamualaikum dan salam sukses teman-teman. Tengah hari ini saya mahu masak sambal sotong belada. Okey, bahan-bahan yang diperlukan ialah bahan utama setengah kilo sotong yang telah dibelah dan dikeluarkan isi perutnya, dibersihkan dan dipotong dua. 10 sudu makan cili kisar. 3 sudu makan asam jawa yang telah dilarutkan dia punya asam jawa. 2 sudu makan bawang putih, bawang merah dan cili hijau yang telah dikisar. Dan 1 biji tomato sederhana besar yang telah dipotong 6. Okey, sebelum kita mulakan, jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Okey, jom kita mulakan sekarang. 5 sudu makan minyak masak. Okey, mula-mula kita panaskan minyak ya. Okey, kita gunakan dengan api sederhana besar. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu menggunakan api yang besar. Okey, kita tunggu minyak ni sampai dia panas ya. Baru kita tumiskan bahan-bahan. Okey, minyak dah panas. Okey, kita boleh tumis bawang putih, bawang merah. Dan cili yang telah tumis tadi. Kita masukkan semua sekali ya. Masukkan juga cili kisar banyak 10 sudu makan cili kisar. Okay, kita masukkan baki cili kisar tadi. Okay, dan kita masukkan air sikit dan kita campur dan kita masukkan lagi ya. Okay. Dan kita kacau hingga sebati. Bahan-bahannya, bahan-bahan tumisan ni kita kacau dengan sebati ya. Okey. Kalau kita terlebih minyak masuk dalam sambal, kita masak dulu sambalnya, bahan tumisannya. Lepas bahan tumisan itu masak, benar-benar masak, kita boleh keluarkan minyak dengan cara buat macam ni. Sekarang ni kita biar dulu. Biar dulu bahan tumisan ini betul-betul masak. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Kemudian sambal ni pecah minyak ya. Sambal pecah minyak maknanya pecah minyak tu maknanya naik, minyak naik di atas permukaan sambal ni lah. Bahan tumisan ni. Okay, bila dah pecah minyak, kita boleh masukkan air asam yang kita bantu tadi tu. Okay, tunggu sekejap lagi ya. Okay, sambal kita dah pecah minyak, kita boleh masukkan air asam ya.
Ini ayam Jawa. Dah. Okey, kalau kita nak bagi sambal ni lebih berkuah, kita boleh masukkan lagi bagi air asam tadi ya. Asam tadi kita boleh bancuh lagi dan kita boleh masukkan air asam ke dalam sambal lah. Okey, jangan lupa kacang ya. Kalau kuah dah macam ni, kesalahan macam ni, kita boleh gunakan api besar sikit lah ya. Ha, jangan terlalu besar. Besar sikit saja api tu. Okey. Okey, jangan lupa kita masukkan kita punya tomato. Okey, sama kita dah habis masak. Kita boleh masukkan perasa ya. Garam kita perlukan banyak sikit saja. Satu sudu kecil garam. Cukup bang eh? Okey. Cukup rasa berapa sudu? Ah? Dua. Okey. Cukup rasa kita masukkan dua sudu. Cukup kecil jugalah ya. Ha okey. Okey dah. Gula punya mana? Okey. Dan sedikit lebih kurang satu sudu kecil gula. Okey. Dah. Saya rasa kita punya sambal dah pekat sangat. Baik saya masukkan air sikit lagi ya. Lebih kuah sikit. Sebab rumah saya ni kalau makan tak berkuah, ha, tercokek ni kan? Ha? Ya, bagi ni lah, bagi dia cair sikit. Dia pekat sangat. Okey. Akhirnya, kita masukkan bahan utama. Bahan utama kita sotong ya. Ha, kita masukkan pakai tangan je lah. Ha. Sotong ni kalau saya potong bulat, kalau anak saya makan, dia nampak ada benda dalam sotong tu, dia tak nak makan. Ada keluarkan terus. Ha, tu ruginya. Okey, untuk mengelakkan benda tu jadi, saya belah aja sotong ni. Dan saya keluarkan isi dalam
Potong. Okey. Sekarang semua dah lengkap. Kita biarkan sebentar sehingga dia masak. Potong ni kita masak last sekali ya. Kalau kita masak awal-awal nanti dia kecut. Nampak? Nampak kan? Suatu kuali besar saya masak sotong. Masak sambal sotong berlada. Sambal sotong berlada cara saya tahu. Okey dah. Okey, sampai sini dulu ya. Kita buat masakan hari ini sambal sotong belada. Lain kali kalau ada masa kita masak lagi ya. Okey, sampai jumpa lagi. See you next video. Assalamualaikum.